Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Saat masa pemerintahan Nabi Daud dahulu, terdapat dua orang ibu yang masing-masing dari mereka mempunyai seorang bayi. Kedua ibu itu pergi ke sebuah padang rumput untuk mengurus ladang mereka. Saat mengurus ladang, bayi mereka diletakkan di atas batu besar. Namun tiba-tiba seekor serigala datang dan menerkam salah satu anak mereka. Serigala tersebut kemudian membawa sang anak dan melahapnya. Betapa terkejutnya kedua ibu tersebut ketika menyadari bahwa salah satu bayi mereka telah dibawa serigala. Maka seorang ibu yang lebih tua pun berkata kepada ibu yang lebih muda, "Sesungguhnya serigala tadi telah membawa anakmu. Ini adalah anakku." "Tidak, ia justru membawa anakmu. Ini adalah anakku," jawab sang ibu yang berusia lebih muda. Ia sungguh yakin bahwa bayi itu adalah anaknya. Dia mengenal betul ciri-ciri anaknya. Namun sang ibu yang lebih tua terus saja menyangkal dan mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Keduanya terus berselisih dan saling berebut bayi yang selamat dari terkaman serigala. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke Nabi Daud alaihi salam dan meminta putusan darinya. Maka keduanya mendatangi Nabi Daud alaihi salam sambil membawa bayi yang diperebutkan. Mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Rupanya sang ibu yang lebih tua mampu menyampaikan argumen dengan sangat baik. Nabi Daud alaihi salam akhirnya memutuskan bahwa bayi itu adalah bayi sang ibu yang lebih tua. Betapa bahagianya sang ibu yang lebih tua mendengar keputusan itu. Namun ibu yang lebih muda masih saja bersikeras bahwa itu adalah anaknya. Tidak puas dengan keputusan Nabi Daud alaihi salam, keduanya lalu mendatangi Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka menceritakan kejadian nahas yang telah terjadi dan hendak meminta keputusan darinya. Di depan Nabi Sulaiman alaihi salam, keduanya sama-sama mengaku sebagai ibu tersebut dan tidak ada yang mau mengalah. Maka Nabi Sulaiman pun berkata kepadanya, "Berikanlah aku sebuah pisau, akan kubelah anak ini menjadi dua agar keduanya mendapatkan anak ini." Sang ibu yang lebih tua hanya terdiam mendengar keputusan Nabi Sulaiman alaihi salam. Saat pisau hendak diayunkan ke bayi tersebut, sang ibu yang lebih muda kemudian menangis sambil memohon kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. "Tolong jangan lakukan itu, tuanku. Semoga Allah merahmatiku. Itu adalah anaknya," sambil menunjuk ibu yang lebih tua. "Itu adalah anaknya. Biarkan anak itu menjadi miliknya. Biarkan ibu itu yang mengurus anak ini," ucap sang ibu muda sambil menangis. Karena kasih sayang begitu besar kepada bayi di hadapannya, sang ibu muda ini tak sanggup melihat bayi tersebut mati dibelah dua, meskipun ia sendiri tak tahu milik siapa bayi itu. Biarlah dia mengalah agar anak di hadapannya dapat tetap hidup. Mendengar ucapan ibu yang lebih muda, Nabi Sulaiman alaihi salam akhirnya mengetahui bahwa bayi di hadapannya adalah milik sang ibu muda. Karena seorang ibu sejati tentu saja tidak ingin anaknya terluka hanya karena hawa nafsu belaka. Nabi Sulaiman pun akhirnya memberikan bayi tersebut kepada ibu yang lebih muda. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman yang tidak diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya." Quran Surat Al-Anbiya ayat 79. Kisah ini disarikan dari hadis riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, dan Imam Ahmad.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.